Assalamualaikum, berjumpa lagi di channel saya Garasi BKP Spa Semarang. Kali ini saya mau review unit Piaggio Espace tahun 2003. Kondisi masih bahan ya teman-teman. Kebetulan unit ini terjual di subscriber kita dari Demak, yang rencana malam ini mau diambil unitnya. Sebelum diambil, saya review dulu untuk bagian-bagian detail unitnya ya, mulai dari depan dulu. Sangat kaleng, belum pernah laka, belum sealer. Untuk kelistrikan unit ini normal semua, nyala semua. Untuk pajak mobil ini off satu kali ya teman-teman, off satu kali ganti plat itu bulan 7 kemarin tahun 2023. Minusnya itu sama akhirnya off 2018. Untuk bodi sebelah kiri juga masih kaleng. Asli pickup bukan potongan. Ini pernah dicat ke atas. Ini masih kaleng. Untuk baknya juga masih orisinil. Tampilan belakang seperti ini kurang jelas, tapi ini masih kaleng juga untuk belakang. Listriknya nyala semua, lampu-lampu nyala, lampu atlet juga nyala. Untuk unit ini masih ngembun. Untuk lantai bak masih bagus. Ada keropos tuh sedikit seperti sama bagian sini. Unit ini bekas dipakai jualan isi air minum. Untuk tampilan interiornya seperti ini, sudah di cover. Untuk daleman juga masih ori kaleng. Dashboard ini kena panas. Untuk audio ada. Untuk sliboran ini kanan kiri masih orisinil semua. Lantai-lantai juga masih orisinil. Topos gua sini saja sedikit, tapi tidak tembus, ini baru apa sedikit. Mobil tahun 2003 seperti ini bagus, dan sasis pun dijamin, sasis jamin utuh. Kemarin pembelinya juga udah ngecek semua. Bodi sebelah kanan juga masih kaleng. Gambarnya kurang jelas kondisi malam. Striker juga orisinil utuh semua ini bawah-bawahnya. Untuk klakson nyala ya teman-teman, klakson nyala. Untuk rating kanan kiri juga masih normal. Wah, ini dia bisa balik sendiri ini. Oh, bisa. Untuk lampu rem juga nyala, lampu juga normal semua. Coba kita mati ya, indikator nyala semua. Jeng, langsung tanpa cengengesan. Untuk pedal perseleng, pedal ini perseleng juga masih bagus, nggak lower banget. Handle juga masih normal. Mesin jamin halus ya teman-teman. Untuk mesin anteng sekali, halus sekali.
saya dapat ini udah posisi baru, dinamo starternya baru. Sasis, Yamimoto, dan unit ini masih CBI original bawaan. Untuk kemarin yang nggak bisa ganti itu shockbreaker kanan kiri baru, karet-karetnya baru semua. Untuk wiper nyala ya ini teman-teman. Shockbreaker baru. Minusnya tadi apa ada keropos sedikit-sedikit minta pecah sebagian pintu sini. Kanan kiri sebelah sana juga. Ban ya tidak terlalu bagus. Kondisi masih bah. Unit ini terjual dengan harga 33 juta. 33 juta tahun 2003. Kondisi masih bahan terjual 33 juta. Kemarin pembeli pengennya sih direstorasi sekalian, tapi waktunya belum bisa cepat karena di bengkel masih ada 2 unit belum selesai. Kemungkinan misal mau masuk restorasi sekitar 2 minggu lagi baru bisa, tapi pembeli keburu buat kerja dulu. Semoga dipakai kerja lancar, tidak ada kendala. Untuk mesin udah jaminan oke, kaki-kaki oke, oli baru, lampu-lampu on semua. Si kaleng, sasis jamin utuh. Sekian video dari saya, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.